Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, anak-anak kelas 6 yang hebat, hari ini kita bertemu kembali di pembelajaran IPA. Semoga semuanya sehat dan tetap semangat untuk belajar. Baiklah, kalau sudah siap, silakan dibuka buku paketnya halaman 37. Nah, di sana tertulis penyesuaian hewan untuk mempertahankan diri. Ada beberapa cara yang dilakukan hewan, di antaranya silakan dilihat gambarnya. Yang pertama adalah kamuflase, yaitu kemampuan hewan untuk menyamarkan diri dari pemangsa. Nah, di sini menyesuaikan warna dan bentuk tubuhnya menyerupai lingkungan. Kamuflase biasanya dilakukan oleh bunglon, ya. Yang kedua, silakan dibuka halaman 38, adalah mimikri. Apa itu mimikri? Mimikri artinya suatu jenis makhluk hidup meniru bentuk fisik atau perilaku jenis makhluk hidup lainnya. Nah, perbedaannya dengan kamuflase apa? Kalau mimikri tidak menyembunyikan diri dari pemangsa, tetapi terlihat lebih buas sehingga membuat pemangsa menjauh. Nah, di buku kalian contohnya apa? Itu contohnya ulat yang bermimikri menyerupai ular untuk melindungi diri dari pemangsa. Yang ketiga, autotomi. Sering kita dengar ya, apa itu autotomi? Yaitu kemampuan hewan untuk memutus bagian tubuhnya dan menumbuhkan kembali. Nah, contohnya pada cicak, pada kadal, ya. Jadi ketika mereka berautotomi, di sini dapat melepaskan ekornya untuk meloloskan diri dari predator, sehingga dapat mengecoh predator. Nah, yang keempat adalah kelenjar bau. Beberapa hewan melindungi diri dengan mengeluarkan bau yang tidak sedap. Contohnya, walang sangit dan sigung. Nah, yang kelima, mengeluarkan bisa dan sengat. Sebagian besar ular mempertahankan diri dengan mengeluarkan bisa, berbeda dengan kalajengking dan lipan. Nah, di sini melindunginya dengan apa? Sengat ya, kalajengking. Namun ada pula dengan yang bau menyengat, seperti anemon, ubur-ubur, dan belut listrik. Nah, yang keenam itu adalah berpura-pura mati. Beberapa hewan seperti kumbang badak menyelamatkan diri dari predator dengan cara berpura-pura mati. Silakan kalian lihat contoh-contoh hewannya di buku paket kalian. Untuk hari ini tidak ada tugas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.